Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-shopee haul sandal yang lagi hype banget nih. Aku bakalan review ada 2 model nih teman-teman dengan harga yang super murah. Karena ini kalau harga aslinya gitu sampai 1 jutaan rupiah. Nah, kali ini aku bakalan review sesuai budget kantong pelajar nih. Harganya under 50.000 dan under 100.000, tapi kualitasnya oke punya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai langsung aja video reviewnya. Oke teman-teman, sandal yang pertama ini adalah aku beli brand lokal ya. Jadi ini aku beli di Shopee Mall, brand lokal. Harganya itu sangat-sangat terjangkau karena di bawah 50.000. Dan ini sesuai budget kantong pelajar banget. Sandalnya itu lagi hype banget ya teman-teman. Dan ini pilihan warnanya banyak banget, beragam, terus juga size-nya juga ada. Oke teman-teman, ini dia sendalnya. Ini tuh sendal lagi hype banget. Kalau harga originalnya gitu, kalau ala-ala Crocs gitu 1 jutaan gitu teman-teman. Nah ini tuh under 50.000, brand lokal, gak kalah keren juga ya kan. Yang penting modelnya tuh mirip-mirip. Nah di sini aku beli harganya 47.000 sekian. Nanti aku bakalan screenshotin. Pilihan warnanya tuh banyak banget. Ini aku sengaja pilih warna putih karena lucu banget warna putih, terus netral juga ya. Terus ambil size-nya itu size 36. Jadi dia mulai startnya size 36 dan sampai size 40 kalau nggak salah. Nanti pokoknya link pembeliannya aku bakalan cantumin di deskripsi box. Oke, 47.000 tuh dapat apa aja sih? Nah, yang pastinya dapat sendalnya dong. Tuh, ini aku warna putih. Putihnya tuh putih bersih gitu, bukan putih beige atau putih tulang. Tuh, jadi putih susu. Dan ini aku dapat free stiker. Tuh, ini stikernya itu buat ditempelin di bagian depan sini. Nah, biasanya kalau sandal Crocs yang originalnya, dia tuh modelnya bolong-bolong, tinggal kalian tambahin pinnya. Nah, karena ini kan versi murahnya, jadi dia tuh pakai stiker gitu loh teman-teman. Tapi stikernya ini benar-benar kuat karena biasa yang dipakai ditempel di botol-botol kemarin yang viral itu loh. Nah, ini kayak gini. Jadi ini aku dapat berapa stiker ya? Ini dapat lemnya juga nih. Nanti kalian tinggal apa namanya, cantumin sendiri aja gitu ya, pilih mau yang warna apa aja gitu gambarnya. Dapat 8 nih, aku dapat 8, ada 4 bunga, terus ada 4 es krim, es kriman gitu tuh. Jadi ininya tuh kayak random gitu loh. Jadi untuk dapat 47.000 udah sama sendal sama satu set ininya teman-teman. Oke teman-teman, ini sendalnya aku bakalan tempelin si stikernya. Jadi satu sendal ini aku bakalan pasangin 4 stiker gitu ya, karena ini dapatnya cuma 8 stiker. Nah ini stikernya kayak gini. Ini beda sama yang aku kemarin beli satunya seribuan loh teman-teman. Nih kayak gini dia. Kita coba buka dulu nih, gimana cara lem-lemannya ya. Oh iya, yeah. Jadi dia tuh dibuka dulu nih. Nanti yang bulat-bulatnya ini kalian tinggal masukin atau tempelin ke si ininya. Aku bakalan masukin dulu satu-satu nih ya sebentar. Aku mau pilih yang bunga-bunga dulu aja deh, coba buat ditempelin gitu. Jadi ini tuh stikernya kayak double tip gitu loh, bulak-balik. Kalau misalnya langsung ditempelin kayak gini dia bakal nempel ya. Oh iya iya iya. Jadi kalau kalian mau cara singkat tuh kalian nggak bisa dicopotin satu-satu. Jadi kalian tempelin aja si ininya nih, stiker 3D-nya atau yang resin 3D-nya ini di stikernya itu. Nanti dia bakal nempel otomatis gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah kalian cabutin satu-satu karena nggak bakal bisa dicabut. Nah ini aku bakalan nempelin ya satu per satu nih. Jadi kita kayak custom gitu loh, lucu banget tuh kayak gini. Gemoy warna ungu. Dan ini tuh random ya giniannya ya. Kalau kalian mau lebih banyak lagi, mungkin kalian bisa apa namanya, beli terpisah. Dia juga jual sih setahu aku.
aku agak-agak lupa, nanti pokoknya aku bakalan kasih link produknya aja di deskripsi nih. Jadi kayak gini, ini kan nempel, terus kalian tempelin aja sih stiker-stikernya, terus nanti dia kecabut, langsung otomatis nempel. Itu loh teman-teman. Aku bakalan tempelin lagi di sini ya, sebelahnya. Ini sih lucu banget. Anak kecil juga ada nih yang versi anak kecilnya. Jadi kalian kalau mau beliin anak, mau kapelan sama anak kalian, bisa banget. Dan harganya pastinya murah ya teman-teman. Jadi sangat terjangkau. Ini kayak gini ya. Tuh, kalian tinggal tempelin, terus kalian tarik. Dia otomatis nempel. Ini agak-agak gelembung sedikit, aku bakalan taruh di depan. Oke, ini udah jadi, lucu banget. Ini tuh bagus banget lah pokoknya. Ini untuk versi anak kecilnya juga ada. Nanti aku bakalan kasih link tokonya juga di deskripsi ya, biar kalian bisa pilih, dan pilihan warnanya banyak banget. Ini sendal aku yang pertama. Kita langsung buka aja sendal yang kedua. Oke, sandal selanjutnya ini adalah model sepatu sendal gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak tadi bahannya, tapi harganya ini under 100.000, 94.000 sekian. Pilihan warnanya juga banyak banget nih teman-teman, dan itu sendal bisa buat pergi juga karena modelnya juga keren nih. Nah, ini aku dapat kotak ya. Dan ini, tada, aku ambil warnanya soft pink biar lebih kayak netral gitu. Kalau pinknya fuchsia itu agak-agak susah gitu ya kalau mau netralin baju. Cuman kardusnya bolong, gak apa-apa lah ya. Yang penting sandalnya aman sampai rumahku. Dan ini sandalnya, tada, tuh. Warnanya cantik banget, soft pinknya. Dan ini ada tulisannya, logonya mereka kayaknya nih di bagian belakang sini tuh. Ini sandalnya aku ambil size 36, dia tuh tebel kayak gini. Dan ini tuh recommended banget buat kalian kalau lagi musim hujan. Kenapa? Karena ini tuh gak bakal jebol atau gak bakal rusak. Dia tuh busa gini ya teman-teman tuh. Ya, yang penting gak gembos aja atau gak rusak bawahnya ya. Kalau ini sih buat kayak banjir-banjiran, becek-becekan, ini oke banget. Karena ini lumayan tinggi juga dan gampang dibersihin pastinya. Terus ini aku dapet stiker juga. Ini stiker 3D-nya. Tapi ini kayaknya lebih banyak nih ya, karena dia tuh kayak ada dua model, dua strap gitu lah. Wait, aku bakalan hitung dulu nih dapat stikernya berapa. Sebentar. Oke, aku dapat 12 stiker yang, atau resin lah ya, yang random gitu. Aku bakalan tempelin dulu satu persatu. Ini karena 12 biji, jadi lumayan banyak. Nanti aku bakalan balik lagi kalau udah aku stikerin semua. Oke teman-teman, ini udah aku pasang, super gemes banget. Cuman emang kalau menurut aku untuk kualitas stikernya atau lemnya itu agak kurang oke ya. Jadi buat kalian mungkin bisa beli lem terpisah atau mungkin pakai lem apa gitu yang bisa buat nempelin ini biar nggak gampang copot gitu. Takutnya kalau misalnya pakai lem kayak gini sering copot, atau nanti takutnya giniannya hilang gitu teman-teman kalau copot. Memang banyak sih dijual di Shopee. Nanti kalau kalian mau beli terpisah biar lebih banyak, aku bakalan cantumin linknya juga di deskripsi. Ini super bagus banget sih, gemes tuh, warnanya juga cantik tuh, pilihan warnanya juga banyak. Nah, ini sandal aku yang kedua. Oke teman-teman, selesai sudah video review aku. Ini sendalnya super gemes banget, aku suka banget. Dan buat kalian yang mau beli samaan kayak aku, bisa langsung cek linknya di deskripsi box. Ini tuh gampang banget nempelinnya, terus juga pilihannya beragam ya teman-teman. Jadi bukan cuma model kayak gini aja, dia model sendal juga ada. Nanti aku bakalan kasih link tokonya juga, yang buat anak-anak juga ada. Jadi bisa kalian pakai sama anak kalian juga, buat yang udah punya anak. Dan terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.